Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya membuat status musik di WhatsApp. Nah, dan di sini aku akan memberikan 3 cara ya teman-teman. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalian juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya atau tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari aku. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang teman-teman tinggal buka aja aplikasi Play Store. Nah, kemudian teman-teman tinggal ketik aja di sini YouCut. Oke, kita search. Nah, kemudian teman-teman tinggal buka aja aplikasi YouCut. Kalau teman-teman belum download, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Oke, kita buka. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja tanda plus di bawah. Nah, kita pilih baru. Oke, kemudian kita pilih bahan di samping kanan, ini ada bahan. Nah, kita bisa pilih warnanya teman-teman di sini. Misalkan aku mau pilih warna ini ya, warna blue, baby blue. Oke, setelah itu kita tinggal klik aja tanda panah ke kanan. Nah, kemudian kita bisa pilih rasionya teman-teman di sini. Nah, kita bisa geser aja. Nah, kita pilih latar belakang. Nah, kemudian rasionya kita bisa ubah. Misalkan aku rasionya mau 2 banding 3 ya, yang ini. Oke, kalau udah kita tinggal checklist aja. Untuk status WhatsApp itu maksimal 30 detik ya teman-teman. Misalkan ini aku mau sampai 10 detik aja. Oke. Nah, kemudian bisa geser lagi ke paling awal. Nah, kita klik tanda panah ke bawah yang ini. Nah, kemudian kita pilih musik. Nah, pilih musik. Kemudian teman-teman tinggal masukkan aja musik yang akan teman-teman gunakan di status WhatsApp nanti ya. Nah, misalkan aku mau pilih musik yang ini. Oke. Setelah itu kita tinggal klik aja menggunakan. Kemudian kita coba putar. Kalau misalkan teman-teman mau tambah teks di sini juga bisa, tinggal pilih aja teks. Tambah stiker juga bisa, bisa pilih dari galeri juga. Nah, ini ada emoji juga. Oke, karena aku mau ini aja ya, seperti ini aja, simple. Tinggal klik aja simpan. Simpan. Oke, ditunggu sampai 100% ya, teman-teman. Nah, kita bisa bagikan ke WhatsApp. Nah, di sini di bawahnya kita pilih WhatsApp. Oke, kemudian kita pilih status saya. Nah, kemudian kita pilih tanda panah ke kanan. Oke. Nah, di tulisannya, di teksnya kita bisa hapus aja teksnya di sini. Di blok aja kemudian di delete. Oke. Nah, kita bisa tambahkan teks juga di sini. Nah, misalkan teksnya apa ya? Emot senyum aja misalkan. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita bisa putar. Oke, dan sekarang sudah ada musiknya ya teman-teman. Sekarang kita tinggal klik aja tanda panah ke kanan ini. Oke, kirim. Nah, sekarang kita buka WhatsApp. Oke, kemudian kita tunggu sampai statusnya itu selesai dikirim ya teman-teman. Oke, statusnya sudah selesai di-upload teman-teman. Sekarang kita coba lihat ya teman-teman. Nah, tinggal klik aja. Oke, dan sekarang sudah ada ya teman-teman, statusnya sudah ada musiknya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua ini, teman-teman buka aplikasi Play Store. Nah, kemudian teman-teman ketik di pencarian Audio Status Maker. Nah, teman-teman bisa download dulu aja. Nah, karena aku udah download, jadi aku tinggal buka aja aplikasinya, klik buka. Oke, kemudian teman-teman bisa ketik aja di sini ya, bisa ketik sesuatu. Nah, misalkan happy seperti itu ya. Bisa pilih warnanya juga di sini, tuh, pilih warna ya.
Nah, misalkan di sini aku bakalan pilih warna putih. Selesai. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik aja audio yang ada di pojok kiri bawah. Nah, teman-teman bisa pilih audio, rekam audio, atau pilih dari file. Nah, dan sekarang aku bakalan pilih audio. Tinggal klik aja. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih aja lagu yang akan dimasukkan ke WhatsApp. Nah, teman-teman juga bisa telusuri lagu. Nah, ketik di pencarian, misalkan lagunya Happy gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih aja selesai. Oke, setelah itu untuk lagunya teman-teman bisa pindahkan ke paling atas ini. Happy-nya turunin lagi ke bawah. Ini seperti ini misalkan ya. Oke. Dan ini maksimal 30 detik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan teks di sini. Bisa tambah emoji juga, kuas. Ini ada penghapus, filter misalkan ya. Ada stiker juga. Happy, happy. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih bagikan yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini membuat status ya teman-teman. Masih dalam proses membuat status. Nah, ditunggu sampai 100%. Oke, setelah itu kita bisa bagikan status. Karena kita mau membagikannya ke status WhatsApp, jadi kita tinggal pilih yang WhatsApp. Kemudian kita pilih status saya. Oke, kita klik aja tanda panah ke kanan. Nah, kemudian kita bisa putar dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Kita bisa kirim aja teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan keterangan di sini. Oke, kita tinggal send aja. Oke, setelah itu kita bisa buka WhatsApp lagi. Oke, sudah terkirim. Sekarang kita coba putar. Oke, dan sekarang statusnya sudah ada musiknya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke cara yang ketiga. Oke teman-teman, untuk cara yang ketiga ini kita tinggal buka aja musik. Nah, kita tinggal klik aja musik. Oke, setelah itu teman-teman bisa putar aja lagunya. Misalkan aku mau putar lagu ini. Oke, kemudian kita close aja. Nah, kita ke status WhatsApp. Nah, kita pilih status. Nah, kita ke kamera. Kita bisa tekan lama. Selesai. Kita bisa matikan aja lagunya teman-teman. Nah, kita close lagi. Kemudian kita ke status WhatsApp. Nah, kita putar. Oke, kekurangan dari cara yang ketiga ini yaitu kualitas audionya itu rendah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa it's okay, nggak apa-apa, no problem gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, teman-teman bisa send aja. Oke, selesai. Jadi ini cara yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru dari aku. Dan buat kalian yang mau request aku bikin video apa lagi, tinggal komen aja di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.